الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah tazkirah yang bertajuk Adab dalam Media Sosial. Dalam era globalisasi kini, teknologi semakin canggih. Jadi kita tengok media sosial ni memang memudahkan kita dalam pelbagai urusan seharian. Tetapi sejauh manakah kita menggunakan media sosial ini dengan adab yang betul? Okay, jadi hari ini mari kita teliti, mari kita tengok balik apakah adab-adab dalam media sosial yang perlu kita terapkan jika kita menggunakan media sosial. Okey, yang pertama, tuan-tuan, kita kena pasakkan ataupun kita tanamkan niat yang baik. Okey, bila kita nak guna media sosial ni, kita betulkan niat kita. Kita tajdid balik niat kita. Adakah kita nak gunakan untuk keburukan atau untuk kebaikan? Okey, sebab apa? Sebab kebanyakan pengguna media sosial hari ini, mereka lebih banyak menggunakan untuk keburukan. Seperti kita tengok banyak sangat keyboard warrior, kecam-kecam orang. Jadi, adakah kita guna media sosial itu ke arah kebaikan? Jadi, kita kena betulkanlah niat kita. Mungkin kita boleh berdakwah dan sebagainya. Okey, yang kedua, tidak meninggalkan kewajipan utama. Okey, sebenarnya kajian dari Barat mengatakan bahawa 38% daripada pekerja yang sedang bekerja menghabiskan masa di laman sosial. Okey, jadi kita tengok balik kan. Bila kita menggunakan masa bekerja untuk melayari benda-benda yang tidak berfaedah, adakah kita melaksanakan kewajipan dengan betul? Okey, itu pekerja. Kita tengok pula suami isteri. Okey, bila suami dan isteri terlalu banyak menghabiskan masa dalam media sosial, jadi adakah mereka menunaikan kewajipan-kewajipan yang utama? Okey, sebagai contoh ibu dan bapa, jika mereka banyak sangat menghabiskan masa di media sosial, adakah anak-anak mereka mendapat kasih sayang yang cukup, mendapat perhatian yang cukup? Mesti ada juga yang tertinggal, mesti ada juga yang kita lalai daripadanya. Jadi kita kena check balik, adakah kewajipan kita ni tak tertinggal bila kita banyak sangat melayari media sosial. Dan seterusnya, adab dalam media sosial ialah menjaga akhlak. Okey, kita tengok pelbagai kritikan-kritikan ataupun komen-komen daripada netizen yang tidak menyenangkan. Mungkin apa yang kita post, kita terima pula kritikan. Jadi, kita tengok macam mana diri kita ini menerima kritikan mereka. Adakah kita juga akan menghentam balik, kita akan memaki hama balik. Jadi, itu menunjukkan akhlak kita yang sebenar. Jadi, kepada pengguna-pengguna media sosial, jagalah akhlak kita, jagalah tutur kita, tutur kata kita, sebab semua itu melambangkan kepribadian kita. Okey, dalam media sosial, kita juga dapat lihat banyak video-video yang tular. Video-video yang tular itu mungkin mungkin juga video-video yang tak betul, video-video yang direka. Jadi kita sebagai pengguna yang bijak, kita jangan cepat percaya dan cepat menghukum. Okey, sebab apa? Sebab Islam mengajar kita untuk selidik dulu perkara yang berlaku. Video itu betul ke tak? Sebab apa? Kalau salah tapi kita tak selidik, kita pergi hukum dulu. Jadi kita kena ingat, telajak perahu boleh diundur, telajak kata buruk padanya. Okey, adab yang seterusnya ialah menjaga keselamatan diri. Okey, kita sebagai pengguna media sosial, kita perlu bijak menjaga keselamatan diri. Apa yang saya nak tekankan di sini ialah perkara-perkara yang berkaitan dengan hal-hal peribadi kita. Contohnya, kita ni berkongsi alamat rumah, nombor telefon kita. Kita berkongsi di mana kita berada. Contohnya, bila kita pergi jalan, kita share location ke orang. Kita share situ, share sini. Sebenarnya kita tak sedar, ada yang sedang memerhati kita, ada yang akan mengambil kesempatan ke atas kita. Sebab bila kita share, dia boleh tahu kita di mana. Jadi, macam-macam perkara boleh berlaku. Okay, jadi kita kena privacy lah benda tu. Okay. Terusnya, gambar-gambar yang kita nak upload dalam media sosial. Kita kena perhatikan gambar-gambar kita adakah sesuai untuk di-upload. Okay, contohnya, terutamanya para wanita lah. Okay, gambar-gambar mereka adakah okey ataupun adakah menaikkan hawa nafsu lelaki. Jadi semua itu dalam aspek menjaga diri, kita kena bijak. Okay, kalau kita rasa gambar itu tak elok, tak perlu dipost, okay, maka kita simpan je dalam telefon bimbit kita untuk kenang-kenangan.
Adab dalam media sosial yang kelima ialah jadikan media sosial sebagai medan dakwah. Okey, sebenarnya dalam media sosial ni kita bukan sahaja kita dapat tengok keburukan. Sebenarnya ada juga kebaikan-kebaikan yang boleh kita buat dalam media sosial. Antaranya ialah kita berdakwah. Okey. Kita kalau kita tak mampu nak bercakap, kita boleh share video-video dakwah. Kita boleh upload kata-kata dakwah. Okey, sekurang-kurangnya dalam masa yang sama kita dapat mengutip pahala. Sebab apa? Bila kita berdakwah, kita tak tahu, mungkin ada yang mendapat hidayah daripada dakwah kita. Mungkin ada yang berubah, kita tidak tahu. Jadi dalam masa yang sama, pahala pun kita dapat, mengubah orang pun kita dapat, kita tidak rugi apa-apa. Poin saya yang terakhir pada hari ini ialah berpada-pada dalam berinteraksi dengan bukan mahram. Okey, kita dapat tengok banyak kes-kes zina yang berlaku pada hari ini berpunca daripada media sosial. Contoh yang saya boleh bagi ialah daripada aplikasi WeChat. Ramai ataupun banyak banyak orang yang telah hilang kehormatan dek kerana mempercayai individu yang tidak dikenali. Jadi sebagai pengguna yang bijak, kita kenalah pandai menjaga diri, tidak terlalu mempercayai dan jangan terlalu beri muka kepada orang yang kita tidak kenal. Okey, seterusnya kita dapat lihat ialah bila pasangan suami isteri banyak sangat berinteraksi dengan bukan mahram, tidak menjaga batas-batas pergaulan melalui media sosial, kita boleh jumpa balik kawan-kawan lama kita, jumpa kekasih-kekasih lama kita. Sebab itulah keruntuhan rumah tangga pada hari ini kebanyakannya berpunca daripada gejala dalam media sosial. Jadi kita kena perbaikilah apa yang patut kita baiki, kita kena baiki. Itu kita mestilah berhati-hati. Kita jangan mudah memberi laluan kepada syaitan untuk merosakkan akhlak kita, merosakkan hubungan rumah tangga kita. Boleh kita nak berhubung, tapi hubunglah dengan sekadarnya. Cukuplah jika ada kerja, kita cakap pasal kerja sahaja. Jangan melibatkan perasaan dan sebagainya. Simpulannya, dalam kita sibuk bergaul dalam media sosial, kita jangan lupa bahawa Allah itu maha melihat, maha memerhati segala apa yang kita lakukan, di mana juga kita berada. Kita mungkin boleh memadam histeri carian kita dalam laman sosial, tetapi kita tak mungkin boleh padam semua tu di sisi Allah. Kita kena ingat, pencatat setia amal kita, buruk baik kita sentiasa ada dan semua itu tidak terlepas daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga apa yang saya kongsikan hari ini dapat memberi manfaat kepada semua yang mendengar. Dengan ini saya akhiri. Saya minta tazkirah dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.